bos-bosku, ketemu lagi bersama gue ada di Seal It YouTube channel. Hari ini gue ada di salah satu kawasan Bogor, coffee shop yang pasti instagramable banget. Kalian ini cocok banget buat nongkrong. Nah, di sini itu di pinggir jalan raya, jadi lo nggak bakalan susah parkir. Terus udaranya juga keluar banget. Apa namanya? Kedai Coffee Handoko. Hari ini gue akan ketemu sama salah satu talent yang punya mobil tua. Yuk kita ikutin ketemu sama ownernya. Halo Mas Farhan. Halo Tante. Sehat Tante? Alhamdulillah sehat. Dari mana? Biasa Tante, dari rumah mau main-main aja ke Bogor. Tapi emang domisili di mana? Domisili di Parung. Hari ini bawa mobil yang mana? Aku bawa Kijang Doyok Tante. Kijang Doyok itu tahun berapa sih? Kalau mobil tuh tahun 83. 83? Betul, 83. Lo kan masih muda nih. Iya. Ya, tapi lo bawa Kijang tahun 83. Ya kan? Itu ceritanya gimana sih? Dulu sih Farhan kan memang sama papa tuh senang sama yang namanya otomotif Tante. Di 2004 ayah terakhir megang Holden, Holden SL, beli Kijang Doyok pertama tahun 83 juga. Tapi serinya yang pintu ambulan, pintu kupu-kupu. Oh iya. Ya, tapi dengan basic sasisnya Kijang Grand, interiornya pun Kijang Grand. Oke, seru nih. Terus. Akhirnya dari situ dipakai lama, kok Farhan ngerasanya lebih nyaman mobil lama ketimbang mobil baru. Sempat pernah ada cerita Nata, ketika si ayah dapat mobil kantor gitu ya, pinjam mobil kantor, itu Farhan muntah-muntah Nata, sampai sakit. Serius, Farhan nggak bohong. Farhan mual, pusing, karena naik mobil baru. Akhirnya nyamannya ke mobil lama itu, mobil Doyok itu. 2012, Farhan SD kelas 5, ayah tiba-tiba ngeliat postingan dari temennya. Awalnya dia cuma beli velgnya doang, terus tiba-tiba kok nggak dibolehin sama ownernya, dibilang nggak diecer kalau mau sekalian sama mobilnya. Dan pas lihat mobilnya ternyata Kijang Doyok juga, tahunnya sama, cuma beda karoseri kalau di Kijang Tante. Itu apa tuh perbedaannya? Kalau karoseri itu kesannya lebih ke keluaran tipenya kali Tante, jadi kesannya kayak ada namanya Superior Coast, Commando City. Itu bedanya hanya di fisiknya aja, jadi kesana ada namanya buaya, ada namanya doyok. Ya itu aja sih Tante sebenarnya. Kira kata si ayah, Kak gimana menurut kakak? Worth it nggak kira-kira? Ya kalau aku sih worth it, waktu aku senang. Stylenya dapat, karena yang nggak tahu kenapa tiba-tiba tertarik aja gitu chemistry-nya, kayak ini mobil gua, cocok sama gua, gayanya dapat. Walaupun emang paling akuin emang mobil tua Tante. Mobil tua emang paling akuin, tapi dengan stylenya dia seperti ini, ya Farhan cocok. Akhirnya nggak lama itu sampai sekarang Farhan 2021 umur 18 tahun masih jadi pemilik Farhan. Tapi selama bawa ini mobil suka ada kayak trouble apa gitu? Trouble pasti ada Tante. Kalau trouble tuh Farhan paling sering yang namanya selip. Selip apa nih? Selip di kalau misalkan Farhan ngelatin banjir. Selip ngelatin banjir, kadang idle up-nya suka merubah sendiri. Terus settingan langsamnya berubah sendiri, kadang AC-nya nggak mau nyala, lampunya tiba-tiba mati nyala sendiri, lampu sen nggak mau nyala, itu pasti banyak banget. Pasti ada aja ya? Tante, iya, wiper nggak mau gerak kan, pas lagi hujan. Tapi bisa ngotak-atik sendiri? Pasti bisa Tante, karena Farhan diajarin basic sama ya, kamu mau punya mobil, minimal bisa ngerawat mobil. Sekarang ikutin kita, mau bahas modifikasinya langsung ke mobil ya. Cus. Mas Farhan, iya Tante. Gue dengar-dengar lo tuh di komunitas itu dari bokap ya? Iya Tante, dari papa. Oh gitu. Dari papa. Kasarnya, boleh ceritain sedikit gak tuh gimana? Kalau papa tuh kan gabung di TKCI itu di 2004, tapi belum di Bogor. Masih di kalau nggak salah tuh di Jogja deh. Terus pindah ke Bogor itu 2007. 2007 pindah ke TKCI Bogor. Dari situ umur Farhan tuh kalau nggak salah masih berapa tahun deh, 3 apa 4 apa 5 tahun gitu, paling lupa deh. Tahu Kijang, tahu modifikasi, tahu segala macam jenis-jenis itu dari papa masuk ke TKC Bogor itu. Karena berhubung sekarang papa udah agak ya kasar, kondisi badan, kondisi fisiknya tuh udah mulai berkurang karena penyakit gitu ya Farhan. Kira Farhan lah yang meregenerasi Tante. Oh, regenerasi sekarang, papa. Oh, regenerasi papa ke Farhan ya. Iya, betul Tante. Kita lihat dari penampilan depan. Boleh, ya Farhan Tante, ya. Silakan Tante. Kalau dari penampilan depannya sendiri, ini emang dari yang di tahun 83 kayak gini ya? Kayak gini Tante. Oke, soalnya aku buta nih masalah Kijang. Apa-apa Tante. 6.5 hours later. Kalau Kijang tahun 83 tuh emang udah begini ya? Udah apa begini sih, Tante. Bedanya kalau sama yang tahun sebelumnya? Kalau untuk tahun yang sebelumnya itu kan ada namanya buaya, Tante. Kalau untuk buaya tuh dia kap mesinnya lebih ngedangap. Oh gitu. Hanya beda di kap mesin aja. Sama kalau di kacanya dia nggak pakai kaca, Tante, tapi lebih kanvas. Kanvas lipat. Iya, itu aja sih, Tante. Oke. Nah, ini lampunya lampu sennya emang di sini ya? Iya, emang di atas ini, Tante. Oh gitu. Lampu sen, di sini lampu-lampu kota sama lampu ininya. Nah, kalau ini tambahan dong. Yang mana, Tante? Ini? Iya, kalau itu tambahan, Tante. Aksesoris aja buat tarik-tarik kalau misalkan mogok. Mobil itu, Tante, harap aku. Tapi taat pajak loh. Taat pajak, Tante. Pajak hidup, ya kan? Kayak kita keliling ya. Boleh, Tante. Silakan, Tante. Nah, ini Farhan pakai velg apaan, Farhan? Kalau Farhan pakai velg Porsche Carrera 911, Tante. OM Fus aslinya. Asli dari Porsche-nya langsung. Wow. Iya, Tante. Dia ring berapa sih nih? Kalau ini ring 15, Tante. Ring 15, lebar? Ring 15, lebarnya 78. Depan belang 7, ya? Belakang 8, betul, Tante, belang. Wow. Dan warnanya pun asli emang silver gold gini, Tante. Oh, berarti dari angkat juga emang udah begini ya? Iya, aslinya ya? Aslinya, Tante. Belum pernah di repaint, belum pernah dipolis sama sekali. PCD-nya dia berapa sih? PCD-nya dia sama kayak VW, Tante, 114. Oh, 114. Iya, 114. Loh, berarti 514 kan? 514, betul. Farhan pernah fitting pakai punya velg kaleng Mercy, dia masih masuk. Oh, ini emblemnya terawat loh. Iya. Ini masih oke, nempelnya masih bagus. Oh, terus dia ini di sini ya? Iya, Tante. Kalau tangki bensin Kijang aslinya emang di sini, tapi untuk tankinya tuh ada di bawah jok. Di bawah jok supir, iya. Oh gitu? Iya, Tante, di bawah jok supir. Kalau bisa dilihat, dibuka aja, nggak apa-apa, Tante. Oh, oke, itu nanti kita lihat lagi ya. Boleh, Tante. Ini semua list-listnya emang udah nggak pernah, maksudnya belum pernah diganti, Farhan? Dari awal pun belum pernah Farhan ganti sama sekali. Makanya suka ada banyak yang getas atau ada yang, ya, karena faktor umur juga, Tante. Iya, tapi masih terawat banget. Iya, alhamdulillah masih terawat, Tante. Masih bagus. Wah, kepetnya juga masih ada emblem Toyotanya. Semuanya kayaknya masih orisinil ya? Masih, Tante. Farhan belum ada yang rubah dari body, dari kaki-kaki. Belum ada yang Farhan rubah. Paling Farhan cuma nambah di cakram. Depan belakang pakai punya Vios. Oh, pakai punya Vios. Cakram Vios, iya. Tapi kalau kayak lips, kayak elisnya kayak gini-gini nih, emang dari Farhan ngambil juga udah ada? Atau ada tambahan Farhan nih? Dulu itu cuma stiker aja, Tante. Oh, stiker biasa? Full, dari depan ke belakang tuh list gold gini. Cuma karena Farhan pengen ngambil biar dapat kesan Jepang aslinya. Terus ya udah akhirnya Farhan bikin karoseri Jepangnya di karoseri mobil KF20, tapi dibikin tulisan kanji gitu. Tapi ini cat udah pernah ngecat lagi belum, Farhan? Farhan udah sempat ngecat nyiram 2 kali, Tante. Oh, 2 kali. Tapi warnanya sama? Kalau dulu warnanya super white. Oh, super white. Cuma Farhan bilang kok kesana jadi nggak dapat retronya. Akhirnya Farhan nge-repaint lagi, ngecat lagi, sekalian benerin yang kropos-kropos gitu kan. Farhan minta ke putih gading, Tante. Kalau dari belakang nih, ada tambahan nggak? Kalau tambahan, kayaknya ini ya? Paling Farhan nambahinnya aja, Tante, buat derek-derekan aja. Ini tuh apa nih, bagasi ya? Bagasi, Tante. Oh, oke. Bagasi, jadi ngebukanya dia ke atas, Tante, bagasinya. Jadi kayak VW Kombi ya? Jadi kayak VW Kombi, betul. VW Kombi mesin kan? Iya. Kalau ini Farhan bagasinya, gitu, Tante. Ini tuh emang dari sananya ya, Farhan? Ini belum pernah Farhan ganti, Tante. Serius? Belum dapat lagi Farhan barangnya. Oh gitu? Iya. Tadi aku pikir yang ada lampunya gitu loh, yang di sini. Ini emang ada, Tante. Ada lampunya di bawah. Oh, ada? Ada. Jadi dari kalau Farhan nyari lampu senja, ini nyala. Nah, ini dari karet ini juga belum pernah ganti ya, Farhan? Karet belum, Tante. Masih bawaannya. Farhan, aku nanya deh, kalau nggak salah si seri ini tuh ada yang 4 pintu nggak sih? 4 pintu dia nggak ada, Tante. Berarti semua 3 pintu ya? Semua 3 pintu, depan 2, pintu supir, pintu depan sebelah kiri sama di belakang. Oh, berarti yang kalau yang sebelah sini emang pasti nggak ada ya? Karena emang nggak ada, tapi di beberapa karoseri dia, di beberapa tahun itu ada pintu bagasinya dia yang model kupu-kupu. Iya, itu ya, ada. Biasanya itu bekas-bekas ambulan, Tante. Oke, Farhan, kita muter lagi ya. Boleh, Tante, silakan, Tante. Ini unik banget loh, gue ngeliatnya dari tadi, Farhan. Iya, Tante. Ini roof rack kan ya? Roof rack, betul, Tante. Ini bawaan dari Farhan tuh ngambil dari VW Kombi, Tante. Oh, tuh. Iya, benar-benar. Tapi bener. Farhan minta custom di dudukannya. Oh, maksudnya dudukan, di kaki-kaki ya, ininya ya? Betul, dudukan itunya, Tante. Karena ukuran VW Kombi kan sama Kijang beda, Tante. Farhan daripada takutnya berisiko malah ngerusak atap si mobil, jadi mendingan Farhan minta tolong bikinin custom, tapi yang dudukannya dudukan Kijang. Oke, ini mobil tuh paling jauh udah bawa Farhan bawa kemana sih? Farhan pernah ke Lampung. Pakai ini? Iya, kondisi kayak gini. Oke. Ke Lampung, ke Semarang, ke Jogja, sama ke Malang. Dia boros gak sih? Dibilang boros enggak, tapi dibilang irit juga enggak, Tante. Satu berapa? Kalau untuk takaran bensin ya. Farhan cuma banyak bilang sih dia 1.1718, Tante. Kita lihat lagi? Boleh, Tante. Nah, dari spion nih. Iya. Spion ini tuh emang bawaannya dia ini ya. Bawaan aslinya, Doyok, ya, aslinya. Tapi ada apa kayak aksesoris yang lain nggak sih, kayak modifikasinya spionnya? Modifikasi spion itu di Kijang Farhan yang lama, yang warna hijau dulu itu Farhan pernah pakai punya Cressida. Cressida? Iya, Cressida, tapi Farhan custom dudukannya yang nyatu sama ini, Tante. Bodi sayap ini. Oh, jadi dia posisinya dari sini? Iya, dudukan di sini, Tante. Farhan dudukan di situ, pakai punya Cressida. Terus sempat ada yang pernah pakai itu yang di sini, Tante, yang model kayak DX. Oh, oke, iya. Yang kotak, betul. Itu pernah ada yang pakai. Selebihnya orisinal, Tante, standaran semua. Standaran semua. Standaran semua, Tante. Kalau kayak gini tuh mahal nggak sih? Kalau harga referensinya, kalau yang KW-nya itu bisa 150-an, Tante. Segitu? 150-an, cuma kalau untuk yang orinya bisa lebih dari 400 sampai 500. Bedanya apa? Yang bedanya dari bahan, Tante. Dari bahan, jadi bahannya dia kan ini besi, Tante. Dari ini, terus ini pun besi. Kalau yang KW-nya itu plastik, Tante. Plastiknya tuh si ininya atau se-ini-nya? Oh, si frame-nya ya? Frame-nya, frame kacanya dia itu plastik. Nah, tadi sih gue lupa sebenarnya bahas satu lagi. Si ini. Apa, wiper? Wiper, Tante. Wiper ini, emang ini semua udah bawaannya dia ya? Bawaan semua, Tante. Jadi itu Farhan udah pernah ganti ininya sekali, Tante. Karena waktu itu patah. Frame-nya ya? Iya, frame-nya pernah patah. Jadi Farhan ganti yang original dua-duanya. Farhan, ini tuh yang buat udara bukan sih? Udara, Tante. Ventilasi udara, betul. Jadi kalau kita ini dibuka kan? Dibuka dari dalam, didorong. Betul, Tante. Farhan boleh ngintip mesinnya? Boleh, Tante. Farhan buka dulu, Tante ya. Sip. Suara nutup pintunya aja masih renyah banget ya. Dreng gitu. Wah, ini dia. Kenapa kan mesinnya? Seadanya, Tante. Tapi kayaknya ada yang udah ditambah-tambahin ya? Kalau tambah-tambahan, Farhan cuma nambah pengapian aja, Tante. Dari kabel busi terus ke pakai Farhan pakai Blue Fire, terus pakai open filter. Oke. Selebihnya udah nggak ada lagi, Tante. Ini mesin Kijang seri apa sih, Farhan? Kalau seri Kijang itu kan seri K, Tante. Kalau untuk Kijang Doyok itu ada yang 3K, ada yang 4K. Oke. Nah, untuk mobil Farhan ini, kalau mesin dia standar 3K. 3K. Cuma modifikasi yang udah Farhan lakuin di mobil, porting polis, Farhan custom header. Oke, header dari depan sampai belakang ya, sampai muffler ya. Sampai belakang itu header 41 tapi custom Australia, Tante. Dia waktu Farhan dapat mobil ini, dia satu paket sama camnya. Oh iya, Pak. Cam mobil ini udah ganti pakai punya Kangguru di 70 derajat, Tante. Oke. Iya, jadi kata yang owner yang lama itu, gua beli cam Kangguru di OC, gua sekalian custom header sama pokoknya pembuangan tuh gua custom dari OC semua. Itu aja yang ngebedainnya, Tante. Selebihnya belum ada yang Farhan apa-apain lagi, Tante. Nah, kalau ini tahun ini nih 3K, itu berarti berapa cc ya, Farhan? Kalau dia cc standarnya itu 1.300, Tante. Standarnya 1.300 cc, cuma karena Farhan udah modifikasi dikit-dikit, Farhan jadi kasarnya tune up jadi 1.500. Oke. Nah, kalau di 3K itu dulu berarti ininya pakai platina bukan sih? Atau emang udah platina, Tante? Oh, platina. Tapi sekarang udah ganti ke CDI ya. Tuh. Biar nggak banyak inilah, Tante, nggak repot jadinya. Tapi pernah nggak sih kayak nyoba, kan waktu zamannya masih platina nih ya, terus dirubah nih jadi CDI. Dari bawanya, dari si performanya itu ada bedanya nggak sih? Selama ada, Tante. Ini apa ada. Tuh? Kalau boleh tahu. Kalau Farhan sih rasanya mobil tuh apa ya, lebih responsif, iya. Terus pembukaan throttle gasnya lebih enteng. Oh gitu. Iya, terus tenaga mesinnya juga apa ya, nggak boyot tante, kasarnya masih mau naik lagi gitu. Tapi paling ngebut nih Farhan pakai ini berapa? Farhan waktu itu cerita gini, Farhan beli mobil ini kabel speedometer tuh putus. Hah? Iya, ya Farhan nggak tahu kecepatan Farhan berapa, panjang berapa itu Farhan nggak tahu. Mikirlah Farhan sama papa main ke bengkel temen yang komunitas ini juga, komunitas Kijang Doyok doang. Oke. Farhan minta tolong ganti kabel speedometer. Begitu mobil selesai dicek, di tune up segala macam, itu dites sama dia di Bekasi, orang Bekasi tante, di lupa pak, pokoknya dites sama dia, itu dinyentuh di 140 putus lagi kabelnya. Oh berarti udah maksimal banget ya? Sebenarnya masih bisa naik lagi tante, tapi putus lagi, tapi putus lagi di 140 putus lagi. Makanya Farhan bilang yaudah deh, emang kodratnya nggak bisa pakai kabel speedometer, pakai aplikasi aja udah biar tahu berapa speedometernya. Oh gitu. Berarti sampai sekarang tadi nyala dong speedometer? Speedometer mati tante. Oh sampai sekarang? Sampai sekarang mati. Farhan masih belum dapat lagi kabel speedometer yang pas tante jadinya. Oh gitu. Tapi paling berat nih masalahnya dia nih apa nih Farhan? Maksudnya yang pernah itu... apa pernah turun mesin apa gitu? Karbu tante. Oh karbu. Farhan karbunya itu kan bermasalah waktu itu. Sama sekarang Farhan tuh pakai karbunya punya 7K kapsul. Oke. Akhirnya Farhan bilang ini mesin kok temen-temenan nggak mau dibejek, nggak mau diajak ngebut. Udah gitu langsamnya pun berantakan. Oke. Farhan bilang ngomong sama ayah, Pak mobil gak enak. Kira-kira kenapa? Terus mobil kadang suka berbet, dipijak nggak mau, dibawa ke bengkel ternyata emang karbunya yang bermasalah tante. Karbu bermasalah, kita ganti karbu 7K. Berarti emang dia banyak spare part yang bisa dikawin ya? Bisa tante, dikawin silang pun banyak. Kijang tuh paling enak diapa-apain di sektor mesin. Nah, kalau untuk radiatornya sendiri, nah dia tuh emang ini ya, maksudnya kalau mobil pada umumnya kan kadarnya panjang-panjang, lebar-lebar gitu ya. Barang kecil tante. Ini berarti diganti? Belum. Oh belum? Ini bawaannya. Oh emang ini bawaannya? Iya, radiator bawaannya. Emang kecil tante radiatornya. Nah ini kan nambah AC ya, Farhan. Susah nggak sih maksudnya untuk itu plug and play atau ada dudukan yang dirubah atau apa sih? Kalau Farhan tuh kan orangnya nggak mau kelihatan berantakan tante ya, nggak mau kelihatan messy banget kalau di kap mesin tuh. Oke. Jadi kalau ketika orang lagi ngeliat kap mesin, wah rapi nih orang apik. Iya, apik ya. Jadi Farhan ketika masang AC dulu kan mobil ini nggak ada AC tante. Benar-benar. Farhan masang ini tuh di langganannya ayah. Di mana tuh? Di Tajur tante, Bagus AC namanya. Oh Bagus AC. Itu Farhan minta ke dia, minta tolong bikinin pasang AC, tapi nggak mau banyak kabel, nggak mau kelihatan berantakan. Akhirnya sama dia di custom dudukan, terus kompresornya dia pakai punya Avanza, yang Avanza 1000, sama kalau dari apa namanya? AC di dalamnya tuh Farhan pakai punya Super King namanya. Oh Super King, itu memang untuk Toyota atau gimana tuh? Biasanya kalau nggak salah tuh Farhan, kalau nggak salah ya tante ya, ini kalau nggak salah itu bisa dipakai di Corolla deh tante. Oh di Corolla? Corolla lama. Kita dalam nggak ya? Boleh tante. Kita lihat interior. Wah. Silakan tante. Oke. Wah enak banget ya. Gue jadi ingat masa kecil gue. Wah masih bagus banget ya. Alhamdulillah ya tante, dapat interiornya gini-gini aja tante. Ini AC masih dingin? AC masih dingin tante, alhamdulillahnya dingin. Gue mau dengerin ininya dong. Boleh tante. Kita dengerin suara mesinnya pas dreng gitu kan. Wow. Waduh, langsamnya ini banget ya? Iya, langsamnya emang kayak racing gitu loh. Udah, tante. Debom gitu. Gokil. Ini langsam aslinya, tante. Wow. Ini tapi masih ngebaca semua kan? Inian bensinnya masih normal, terus temperatur masih normal, terus sini masih ada, masih normal, lampu sen, kanan kiri. Itu tadi dim ya? Iya, itu lampu dim. Oh, oke. Okay. Sama lampu handbrake masih normal. Ini aja tante, speedometer yang mati. Speedometer doang ya? Speedometer, tachometer juga masih normal. Alhamdulillah tante, lampu-lampu masih normal. Terus ini apa nih? Ini buat wiper tante. Oh, jadi kalau ya, ini wiper ditarik. Gitu. Oke. Okay. Ini buat ventilasi depan. Yang depan. Oh iya, benar-benar. Ini nutup. Ini buat rokok tante, elektrik ininya. Ini. Oke. Wow. Itu aja, selebihnya alhamdulillahnya dari sini lah tante. Tapi ini slim banget ya dari setirnya. Setirnya bawaannya emang kayak gini tante. Tapi dia udah power steering ya? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Nggak ada power steering, jadi steering by power. Steering by power. Dibalik. Dibalik. Steering, betul. Steering by power. Steering by power tante. Berat nggak? Berat. Beratnya lumayan tante. Kalau Farhan bilang, dibilang berat ya sama kayak kita dia truk engkol dulu tuh kan lumayan berat tuh. Kopling enteng, terus rem juga alhamdulillahnya masih normal. Oh, ini yang tadi pakai Vios ya? Iya, yang pakai cakram Vios tante. Terus persneling juga aman alhamdulillahnya. AC-nya masih dingin loh, AC-nya adem, di sini adem beneran deh. Bisa aja ya gue minta mesinnya nyalain dengerin, padahal lo mau ngadem. Nah, oh ini tempat ini ya? Tempat boxnya tante, boxnya buat naro-naro kanebo. Iya, betul. Ini bukanya berarti ini ditarik bukanya, ya? Iya, bukan ditarik terus diturunin tante. Gue belajar nih, gue belajar tante, nih. Silakan. Ini gue belajar nih. Diturunin aja, emang agak keras. Oh, iya, oke. Gitu, terus kalau ini tinggal balikin lagi? Lagi aja. Oh, ya, oke. Okay. Gitu teman-teman, gue deg-degan lagi juga. Dari ininya, dari door trimnya juga masih alhamdulillahnya masih bagus, masih bawaan. Nah, kalau kayak gini-gini tuh susah nggak sih nyarinya yang kalau untuk orisinil agak susah tante. Agak susah ya. Ini Farhan udah sempet nyari-nyari yang orisinilan karena kan ada bompal, terus yang itu juga udah mulai susah. Udah mulai susah tante nyarinya. Sebenarnya ada mungkin cuma Farhannya masih kurang, masih nyari-nyari lagi gitu tante. Terus kalau ini kulit jok kulit bawaan semua tante. Oh ini masih dari dapat mobil? Bawaannya semua, bawaan semua. Belum ada yang Farhan, paling ada robek-robek dikit-dikit atau ada jahitan yang keluar ya faktor umur tante. Iya. Nggak keren banget. Ini hazard ya? Iya, ini hazard tante. Kalau ini Farhan custom sendiri tante. Oh gitu. Iya, karena kan bawaan aslinya emang dia nggak ada hazard tante. Terus bikin. Iya, karena Farhan kadang suka ya bisa trouble entah ban kempes ataupun Farhan harus ngebenerin kelistrikan segala macam. Mau nggak mau Farhan harus punya hazard kan. Kira-kira Farhan minta tolong ke temennya ayah, minta tolong dibikinin lampu hazard custom gitu. Kira dibikinnya jadinya kayak gini tante. Farhan boleh dimatiin ininya mesinnya. Ini berarti bensin apa? Ininya bensinnya pakai apa? Kalau bensin Farhan Pertalite tante. Pertalite. Pertalite. Kalau ada premium Farhan justru malah lebih milih premium. Kenapa itu? Nggak tahu ya. Cuma kalau Farhan tuh ngerasanya oktannya di premium tuh lebih dapat ke mobilnya. Kalau Farhan rasa lebih irit sama mobil lebih enteng. Ketimbang Pertalite. Terus harganya juga pasti kantong. Oh iya sih, emang iya. Cuman tapi percaya sih, maksudnya kalau si nilai oktan itu ternyata juga mempengaruhi dari si kinerja mesin. Si mesin itu sendiri. Betul, kayak gitu. Wah, ini plafon. Ini plafon juga. Plafon alhamdulillahnya. Iya tante, alhamdulillah originalan semua. Belum pernah Farhan bongkar-bongkar tante. Tapi ini ada kayak suka Farhan pakai produk Farhan pakai kit leather kan tante? Kit leather? Pakai kit leather yang kulit. Kadang-kadang kalau Farhan emang lagi nyucinya rajin gitu ya. Kadang Farhan minta ke si ayah beliin kitnya, Farhan ngerawat sendiri, gitu-gitu. Oh berarti produk yang dipakai di sini bisa buat ini juga dong? Bisa buat ini juga. Kadang-kadang Farhan juga makin, cuma karena Farhan pernah ngerasain produk itu di kulit ini, Farhan kurang nyaman karena licin jadinya. Oke. Jadi takutnya Farhan kenapa-napa, posisi nyetir jadi kurang geser-geser. Jadi kira ya udah mungkin karena emang nggak cocok, jadi nggak usah. Jadi lebih ke plafon aja. Lebih ke plafon aja. Plafon sama kedua trim gitu aja. Tapi ini emang dari awal tuh udah full coklat ya, Farhan? Full coklat, Tante. Bener, full coklat. Bawaan semuanya, sampai kaca film pun Farhan bikin coklat, iya, bener-bener. Tapi nggak gelap banget. Karena Farhan pakai kaca film coklat itu kalau nggak salah yang 20%, Tante. Oh, ini 20%? 20%. Ini pakai brand apa sih? Farhan pakai 3M, Tante. Oh, ini pakai 3M. Soalnya coklatnya tuh kayak masuk aja gitu loh, ke cat body luarnya juga oke, buat interiornya juga masuk oke. Iya, Tante. Farhan, iya, gue makasih banget hari ini udah boleh diliput nih mobilnya, udah sharing-sharing ilmunya. Iya, Tante. Gue pun yang dari yang buta banget soal kijang jadi tahu ilmu-ilmunya, sharingnya. Iya, oke banget. Sama-sama. Farhan juga makasih banyak, mobilnya udah diliput. Thank you. Nah, buat teman-teman, buat bos-bosku semuanya, sampai hari ini kita udah semua liput, mulai dari eksteriornya, mulai dari interior, terus mesin juga udah semua. Nah, nanti kalau ada yang mau tanya-tanya dari soal Kijang Doyok, boleh add Instagramnya Mas Farhannya nanti. Yuk, bos-bosku, sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kurang hari ini. Terus kalau misalkan ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komen. Sampai ketemu, bye-bye.